Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dapat mereka kami lewat Radio Rasil juga lewat streaming di www.radiosatarahim.com atau via YouTube dengan keywordnya Rasil TV. Alhamdulillah sahur bersama tokoh hadir di tengah-tengah Ikhwan dan Ahwat. Kali ini mungkin sebagian dari Ikhwan dan Ahwat ada yang sedang sibuk mempersiapkan hidangan santap sahurnya. Mudah-mudahan acara kali kami ini dapat menemani dan memberikan input yang insya Allah bermanfaat besar bagi Ikhwan dan Ahwat. Spesial SBT sahur bersama tokoh kali ini kami memiliki kesempatan untuk mewawancara salah seorang tokoh Uh, yang sangat uh, fenomenal menurut kasih kami minimal dan Alhamdulillah kami atau saya memiliki kesempatan untuk menyambangi beliau, kami sahabat terlebih dahulu Bapak Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? InsyaAllah, amin. Terima kasih atas jamuannya, kami sama, diterima dengan baik di sini. Sama-sama, Tarul. Mudah-mudahan selama Ramadan Bapak diberikan kesehatan. Amin, insyaAllah. Dan beliau merupakan salah satu ekonom senior Indonesia, dan yang bagi ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, ini adalah saat yang paling tepat untuk Ikhwan dan Ahwat. Uh, sedikit saya ceritakan mengenai uh, beliau. Uh, saya, saya tadi sudah sebutkan bahwa beliau merupakan salah seorang pengamat politik ekonomi di Indonesia. Kemudian uh, akademi teknik tekstil UPN tahun 1981. Mohon koreksi apabila saya ada kesalahan, Bapak. Kemudian lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga S2 Fisip UI. Doktor Ekonomi Universitas Erlangga di Surabaya. Dan saya boleh langsung ke persanyaan ya Pak untuk Baik. persikat waktu. Uh, kita semua sudah tahu Bapak mengeluarkan banyak sekali statement-statement yang lumayan kontroversial Bahkan kadang-kadang dinilai nyeleneh juga oleh sebagian orang. Nah, keberanian itu uh, apakah sudah tumbuh sejak Bapak uh, belia? Atau ketika Bapak terjun ke politik atau ekonomis uh, apa di apa Indonesia belakangan ini Pak? Waktu saya kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya kecil, uh, masa main saya habis di sekolah. Pagi saya madrasah jamnya her siang saya sekolah dasar biasa. Nah pada posisi di madrasah dan di sekolah dasar itu eh, kerja saya memang memburu ilmu. Jadi walaupun kelihatannya eh, saya adalah orang yang kelihatannya sekolah dulu tapi pada saat saya main, saya main tapi bukan main seperti kebanyakan orang, saya malah pergi ke guru kalau kalau ada persoalan yang yang tidak selesai gitu. Posisi. Uh, ada peristiwa yang hingga saat ini tidak bisa saya lupakan. Satu saat istirahat. Saya tipikal orang yang tidak mau bawa masalah atau PR ke rumah, nggak mau saya. Kelas berapa usia berapa? Itu kebetulan saya uh, dulu tuh kalau SD kita dapat nilai bagus, 3, 4, 5, 6 saya oh, dapat hadiah, dapat beasiswa. Jadi saya ingin betul, saya ingin bertahan gitu. Saya tidak ingin pusing dan saya ingin dalam posisi itu gitu. Jadi saya ingin betul itu sekitar kelas 5 gitu posisi kelas 5 SD. Madrasah juga kelas 5 karena sama ya. posisi kelas 5 di SD, kelas 5 ya, ya. di madrasah. Nah satu kesempatan, oh, saya nggak ngerti satu pelajaran. Waktu istirahat saya datang ke guru. Ini gimana? Bukannya dijawab sama guru itu, guru itu malah marah kamu teman-teman kamu belajar teman-teman kamu main katanya kamu belajar aja katanya posisi udah nanti aja di sekelas katanya tuh saya bukannya malah kecut saya malah jadi tambah berani pak saya kepingin sekarang biarin teman-teman saya main saya kepingin belajar sekarang kenapa sih nanti aja bapak kan capek oh kalau bapak capek boleh oh. tapi sebelum nanti masuk kelas lagi saya ingin bapak menjawab itu Ya sana, sudah, sana. Gitu. Nah ternyata dia tidak jawab ketika sudah masuk kelas. Apa dampaknya? Dampaknya begitu sekolah usai saya uber dia lagi, hmm. gitu. Saya ingin selesai. Nah uh, singkatnya itu sangat berkesan pada saya karena saya terheran ada guru yang tidak memberi ruang, gitu ya, atau katakan tidak melihat bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Jadi kalau orang mengenalnya sekarang itu bermain adalah belajar-belajar bermain, saya sudah melakukan hmm. uh, sejak saya kecil, gitu. Itu makanya tadi saya menyebut kelas 3, 4, 5, 6, saya selalu dapat beasiswa. Saya dapat, saya dapat urutan terbaik. Hmm. Tapi justru di SMP saya nggak dapat apa-apa. Uh, apalagi di semester pertama uh, di SMP itu saya nakal sekali, gitu. Dari uh, 12, 15 mata pelajaran yang biru cuma tiga gitu Yang biru cuma tiga Yang lain merah gitu <laughs> Dan itu sampai lulus SMP Saya cuma dapat lima besar Kenapa tuh, Pak? Ada remaja uh, oh, okay. Remaja dan Itu pun saya sudah kerjanya ngelawan Dan di SMP itu saya sudah sudah berani berseberangan dengan guru agama saya berani berseberangan dengan guru uh, dulu namanya aljabar hmm. uh, dulu namanya ilmu ukur gitu dulu namanya untuk il, uh, itu geografi ilmu bumi gitu posisinya saya sudah berani berseberangan sama guru dan kalau gurunya kesel saya dimarahin guru agama pernah mengusir saya dari kelas bahkan si guru agama tadi menggunakan tangan gitu hmm. dan saya tangkis pada posisi canggih, saya, dia bilang, kamu ngelawan. Saya nggak ngelawan. Saya mau bela diri. Keluar kamu. Saya mau ikut belajar Bapak. Saya bilang, kamu keluar. Pada, Enggak, Pak. Saya mau ikut belajar Bapak. Keluar. Baik, karena Bapak nyuruh saya, saya keluar, saya tidak keluar. Saya pergi ke kepala sekolah. <gak> 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 saya bilang sama Ngadu. kepala sekolah. Ngaduk. Nah. Saya disuruh keluar sama guru agama. Kenapa kamu keluar? Iya, saya, oh, saya ceritakan. Ya sudah. Mau nakal sih katanya. Hmm. Seru jam di situ. Si kepala sekolahnya nyamperin. <laughs> itu pengalaman-pengalaman. Itu ya, kalau ada bertanya pada saya ke nakal, nakal saya dilingkup-lingkup kayak gitu. Sampai kuliah pun saya kayak gitu. Selalu ada dosen yang yang tidak bisa masuk kelas lagi setelah. Dan hmm. itu S S1 saya kayak gitu, S2 saya kayak gitu, S3 kayak gitu-gitu. Saya pernah dimarahi oleh uh, ketua jurusan. Siapa ini yang membuat dosen ini nggak mau lagi mengajar di kelas ini posisinya? Semua diam, gitu. Ada teman satu almarhum. Itu, Pak. Itu Prof. Saya tidak sih, katanya. Ya, akhirnya saya berdiri. Ya, Prof. Saya, gitu. <laughs> Perdebatan biasanya, Pak. Iya. Karena uh, uh, kalau dia mewajibkan buku uh, satu tema dengan judul ABC, uh -huh. gitu ya. Satu tema dengan judul ABC. Saya ngambil satu tema tapi dengan judul buku PQR gitu. Jadi sudut pandang macam-macam kelihatan sama saya gitu posisinya. Dan menariknya ketika saya sadari pentingnya uh, in, pendekatan interdisiplin atau pendekatan ragam gitu ya kekayaan pendekatan gitu, saya jadi tidak memburu angka. Saya tidak. Jadi di kuliah saya tidak memburu angka. Jadi kalau di sekolah dasar saya memburu angka di sekolah STM saya memburu angka saya empat semester juga tidak bayar sekolah latar belakangnya uh -huh. itu pun tetap nakal uh, jadi itu konsep yang didaungkan sekarang jadi bukan nilai minded tapi lebih ke potensi bapak sudah terlebih dahulu memahami hal tersebut uh, 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 alami uh, uh, posisinya adalah saya lebih berpikir tentang konten daripada casing istilahnya saya lebih bicara tentang isi daripada kemasan hmm. karena bicara konten is quality sementara casing not the real quality gitu belum sesungguhnya sebuah satu kualitas gitu nah, saya memahami konsep uh, 5C casing konteks konten komitmen, konsisten dan consequent itu posisinya itu ternyata kalau saya baru belajar pada tahun di awal tahun 2000, 5 C itu 5 C Instructure namanya, ternyata saya sudah mengaplikasikan dari sejak saya kecil. Hmm. Gitu. Saya nggak sadar saya itu. Gak sadar. Oh, di besarnya hmm. oh, oh ternyata saya berpikirnya begitu gitu. Hmm. Bagaimana casing itu harus ketemu dengan konteks. Bagaimana konteks itu harus ketemu dengan konten. Bagaimana konten itu nampak pada komitmen. Bagaimana komitmen itu dijalankan secara konsisten gitu. Bagaimana konsisten itu menggambarkan komprehensif kedalaman. Ketemu tuh semuanya. Itu itu dari sana uh, seperti tadi riwayat hidup yang Anda bacakan disiplin ilmu saya jadi tidak inline <tuh> 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 Itu karena karena tadi 5C plus C. Hmm. Gitu. 5C plus C, plus C, karena komprehensiveness tidak akan pernah bisa didalap, didapatkan dengan posisi yang sederhana, kedalaman. Uh -huh. Pada saat yang sama saya akan butuh konsistensi, pada saat yang sama saya butuh keterikatan, komitmen. Dan itu hanya muncul ketika kita mau memahami isi konten. Tetapi supaya kelihatan yang benar, maka Anda mesti tahu yang namanya konteksnya. Supaya Anda tetap dalam posisi aktual. Tapi berikutnya juga Anda harus, supaya Anda harus tahu kaisinya. Masa di tempat tertentu Anda e, berjilbab rapi, tapi di tempat lain Anda e, berjilbab hanya kelihatan tutup kepala yang sesungguhnya tidak beri, Maaf ya. Cuma sekedar menunjukkan tutup kepala, tetapi maaf tubuh Anda tetap terlihat e, terpandang tertentu gitu loh maksud saya. Itu kan nggak anda nggak konsisten, Anda cuma bermain pada casing. Casingnya tidak konsisten, Jadi, sama casingnya tidak kosmetik, Pak. Iya, ya casing? adalah kosmetik. Nah, itu yang Anda bisa lihat sekarang: banyak perempuan bertam, berpenampilan dengan jilbab gitu posisinya. Tapi itu cuma sebatas bahu ke atas. Maaf ya, saya lagi saya ulang: sebatas bahu ke atas, bahu ke bawah enggak. Kan yang disebut dengan berjilbab adalah Anda menghilangkan persepsi. The content hijab. Itu menghilangkan persepsi tentang bagaimana perempuan pun punya daya tarik tertentu. <laughs> itu konten. Nah, itu kalau ngomong itu bisa fake lain-lain. <laughs> iya, tapi enggak ya. isi. Itu itu itu, itu wujud banyak dari psi cnc <laughs> <laughs> Itu itu salah satunya. Itu itu enggak uh, sembarang. Mm -hmm. Anda bisa lihat perempuan berjibab pakai celana pensil. Ya, banyak Pak. Lalu pakai kemeja, kemejanya di atas panggulnya. Betul. Oh, di atasnya tutup-tutup kepala sampai dengan bahu. Kalau Anda pergi ke mall-mall mewah gitu ya di Jakarta, bukan mall-mall sorry to say, mall-mall Anda akan melihat hal seperti itu gitu. Orang-orang perempuan yang yang eh, dari kalangan atas gitu ya, karena ingin berjilbab, dia tetap tutup kepala. Nah, mengenai kesalahan pemikiran uh, religius uh, yang sudah bapak pahami, mungkin sekarang lebih dalam. Tapi pada saat itu apakah sudah pemikiran-pemikiran ada pengaruh dari orang tuakah? Yang lebih intens mengasuti bapak dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama, Pak? Saya tidak didoktrin oleh orang tua soal agama. Hmm. Tapi memang saya diajarkan. Misalnya begini, yang diajarkan oleh orang tua saya, terutama oleh ibu saya, oleh saya menyebutnya Umi, oleh Umi saya, kita patut menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, guru yang lebih tua. Tapi saya dilarang mengkultuskannya sampai sebegitu jauh. Saya dilarang betul mengkultuskannya. Mengkultuskan sampai batas apa? Batasan kultus? Iya sampai kelihatannya oh, sepertinya mengagumkan gitu tuh nggak boleh hmm. Sampai kayak bisa Karena bagaimanapun dia kasih batasan-batasan uh, uh, Yang paling menarik dari pembelajaran itu adalah uh, Saya khusus uh, Karena ini saatnya Ramadan, selesai Ramadan gitu ya Saya diajak ke kelompok-kelompok khusus Di pada saat selesai buka puasa Saya diajak khusus oleh Umi saya ke kelompok-kelompok khusus dalam posisi kuliah Ramadan yang isinya cuma puluhan orang hmm. gitu loh kami melakukan sholat tarawih bersama lalu kemudian melakukan kajian bersama tapi kecil, kecil, kelompok, kelompok, kecil. kelompok kecil jadi lebih efektif terasa di situ hmm. dan itu tidak bisa saya lupa Ini yang memperkenalkan jadi saya sangat teringat betul bagaimana saya diajak oleh saya masuk ke kelompok-kelompok terbatas hmm. sholat tarawihnya tidak ke masjid hmm. tapi di rumah hmm. gitu ya diikuti hanya 20-30 orang. Lalu setelah tarawih, kita melakukan kajian sampai pukul 10, gitu ya. Pukul 11, baru kita bubar posisinya. Nah, hal yang kedua yang, yang, yang menarik lagi, ketika saya juga remaja, justru karena saya tipikal dalam dalam uh, dalam tes rosak tahu tes rosak ya tes psikologi rosak Tes psikologi usap itu tes yang menggambarkan konfigurasi orang tentang konflik, tentang kepemimpinannya, tentang hmm. tingkat keinginan tawannya, gitu posisinya. Dan tes itu bisa satu hari yang penuh. Gitu. Itu saya tergambarkan sebagai sosok manusia yang selalu penasaran. Selalu penasaran. Nah karakter saya cerita penasaran itu ketika saya sudah di sekolah menengah. Mengakibatkan saya suka bereksperimen, saya suka elektronik kebetulan. Saya bereksperimen bikin amplifier, saya bereksperimen bikin Tango X3. Disitulah saya masuk dunia pemancar. Disitulah saya tahu Krishna. Disitulah saya kenal teman-teman radio. Teman-teman uh, radio saya bahkan anak orari dua dua huruf gitu loh. Jadi saya dulu waktu itu terimanya yang Kidal Kaziro, Romeo dan Posisi begitu. Oh, posisi begitu mengakibatkan pada posisi sahur. Saya sudah ngebantu umi saya. Itu yang pendekatan religiusnya. Jadi yang saya mau cerita adalah bukan soal itu, tapi itu menghantarkan saya. Saya ngebantu orang tua saya menyiapkan sahur jadinya. Hmm. Hmm. <laughs> <Luar> biasa. <laughs> ya betul-betul pergi ke dapur, nyiapin sahur. Masak. Yes, saya siapin semuanya. bacak air, masak nasi, hmm. ngangetin makanan. Saya selesai, sudah, sudah semuanya sudah saya lakukan. Baru saya bangunin umi saya. Hmm. Oh jadi bukan bersama-sama Umi, tapi sebelum Umi bangun saya sudah lakukan. oh, sudah sudah selesai baru saya masuk lagi kamar sambil menunggu itu dilanjutkan semua baru setelah selesai saya turun ke bawah baru makan bersama. Nah, itu tidak saya tidak tidur langsung nunggu subuh setelah subuh bergerak sebentar baru saya tidur gitu karena tadi dari periode malam itu perilaku penasarannya yang terus dikerjain kayak gitu posisinya. Uh, uh, gitu, Allah. <laughs> nah mudah-mudahan. Uh, Salah satu putra-putri Ikhwan dan yang sedang mendengarkan juga melakukan yang dilakukan oleh Bapak Isyana Dendusi ketika masih remaja ya. Mudah-mudahan nah, kita akan kembali lagi setelah jeda nasib berikut ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai beliau. Jangan ya, mana Ihsan Yudin Nursi, seorang pengamat politik dan ekonomi Indonesia. Insya Allah sudah tidak asing lagi Ikhwan dan Allah, dengan nama beliau. Dan tadi kita sudah asik sekali eh, apa, bicara tentang masa lalu beliau, Pak Ihsan, yang ternyata seru sekali. <gifat> Saya nggak nyangka kirain lempen gitu Pak. Ternyata banyak eh, apa kenakalan-kenakalan yang eh, menjadi apa ya kenangan dan membangun karakter bapak seperti ini. Nah, sampai sejauh mana tingkat kenakalan Pak Isan? Di remaja aja, saya udah ikut kebut-kebutan. Hmm. Trek-trekan nggak zaman dulu ya? Kan? Dan gitu belum sih istilahnya tuh Pak? Uh, kalau dulu trek-trekannya berkelompok. Uh -huh. Bahkan pada tahun 70, 75, oh, saya trek-trekan sampai masuk rumah sakit karena dihajar depan kelompok juga gitu ngalamin tahun 75 tuh saya ingat banget tuh ya kalau begitu oh tujuh saya sudah touring Jakarta dan pasar oh hmm. <laughs> itu kendaraan mobil apa, mobil, mobil kalau itu oh, mobil kalau yang masuk masuk terus sampai masuk rumah sakit itu motor uh -huh delapan 80 itu touring mobil, hmm. gitu. jadi saat itu kita kalau berkelompok tuh kelihatan kelompok kebayoran, kelompok menteng, kelompok mana gitu. Oh bukan Tapi, merek mobilnya? Uh, enggak itu kelihatan teman teman-teman enggak, 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 enggak berkelompok bodabu tidak berdasarkan merek mobil. Oh hmm, berdasarkan mobil. wilayah jadinya, kan. jadi anak menteng, anak kebayoran, uh, anak mana, anak kumpul lagi. Dulu bapak anak mana? Saya kebetulan anak cempaka putih <laughs> yang main-main dengan berbagai kalangan gitu okay. posisinya dan kita main dengan dengan kelompok-kelompok yang yang boleh dibilang masuk kelompok the haves gitu ya orang-orang berpunya gitu. orang-orang oh. berpunya dan makanya tiap malam minggu kita bisa rombongan masuk ke sebuah theater berapa mobil oh. <laughs> itu kan itu nunjukin kelompok dari mana gitu uh. Misalnya kalau di, di dulu ada tempat nonton bergengsi di Kebayoran, di Irti Taman Ria, lalu ada di Jaka, Jakarta Theater itu sudah ada. Jadi ada tiga tempat dulu. Ada President Theater, ada New Garden Hall, ada Jakarta Theater. Itu kalau kita mau nonton kita bisa oh di sana mau kita nonton di Midnight khusus, uh. hanya untuk menunjukkan eksistensi kelompok. Uh. Itu sering seri ikut-ikutan gitu. Mm -hmm. Dan uh, tadi selentingan pas ofr. Yeah. Ada kejadian pernah berurusan dengan hukum. Sebenarnya bukan berusaha dengan hukum. Hmm. Karena tadi kebutuhannya motor, dan sebagai, sebagian teman-teman juga sudah kena narkoba. Sebagian teman-teman juga sudah terkenal terkena narkoba. Jadi dalam pergaulan saya gitu ya, dia uh, ya saya, saya kenal dunia, dunia kenakalan itu luar biasa gitu posisinya. Nah, di situ teman-teman yang dulu kalau sudah terkena narkoba itu bukan kemudian itu malah muncul keberanian yang aneh-aneh gitu oh kebut-kebutannya mungkin gila tarik-tarikan motornya mungkin gila was 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 mungkin gila gitu posisinya ya nah satu sih ketika pernah kita tarik-tarikan tarik tarikan sama orang lain gitu posisinya kalah dia orang kau itu kalah kalah kita pepet turun-turun dari motornya, kita gebukin hmm. gitu. <laughs> itu catatan ya, tidak untuk ditiru. Iya, <laughs> karena dia kebetulan ya, belaga lah gitu nah. posisi waktu tarik-tarikan, wah sengak nggak karu-karuan. Nah, apa sih? Nah, wah, sampai kayak gitu gitu. Masih kita. bahasa sengak ya sekarang. <laughs> uh, jadi wilayah anak-anak yang kayak gitu itu di Jakarta Pusat itu teridentifikasi, di Kebayoran juga teridentifikasi, di Menteng juga teridentifikasi. Nah, Anda bayangin di peristiwa itu saya sudah main ke kelompok-kelompok kayak gitu-gitu. Di tahun 70-an yeah. sampai tahun 80-an. Di zaman-zaman Robi segara ya, Pak? Iya, <laughs> kelompok-kelompok. Okay. Saya, tapi saya beda sama mereka. Oke. Okay. Uh, nah, kita habis ngerjain itu anak, teman saya, terus, terus kita, pergi. Pergi, teman yang satu ini bilang, eh, gue sendal gue kelupaan nih, gitu. Gimana tadi? Gue inget di situ tempat itu tadi. Gitu posisinya. Balik ke tempat itu, ternyata tempat itu balik udah ada polisi. siang ya. Oke. Si yang dipukulin itu bilang, "Ini dia yang mukulin saya. Ini yang mukulin saya." Ah, udah. Nah gitu. Luar biasa. Dan saya terserang melihat sosok Bapak selama ini yang saya lihat di televisi sangat <utuh> luar biasa serius Iwan dan Awad juga mungkin mengalami pengalaman yang sama dan kali ini saya memiliki kesempatan melihat sisi lain dari Bapak yang humanis yang ternyata sama aja sama kita-kita dan Alhamdulillah eh, mudah-mudahan kita, nanti kita ambil eh, inti saya dari eh, pelajaran pengalaman hidup Bapak Iskandar di Nursi dan mungkin Pengalaman-pengalaman tadi yang ternyata bapak memang dari remaja sudah memiliki ketertarikan pada hal-hal yang bersikap memicu adrenalin, ya pak ya. ya. <laughs> Sesuai dengan itu tulis dengan Betul. dari uh, laman Republi Republika.com yang uh, menyatakan bapak salah satu tokoh yang bersuara lantang dan berani uh, menentang pemahaman-pemahaman uh, tentang ekonomi liberal, oh, ya. ya pak ya? ya. Betul, ya pak ya. ya. Uh, kenapa hal itu bapak sangat uh, suarakan keras? Padahal, apakah kita memang terancam dengan sistem ekonomi liberal? Yo, kalau riwayat perjalanan pendidikan saya kan kelihatan. Pendekat pendidikan ini pendidikan duniawi sama pendidikan uhrawi. Dari kecil aja udah kelihatan. Oh, saya saum senen kemis sudah dari SD. SD. Sampai dengan sekarang. Jadi saya hidup dalam dua kutub gitu loh kutub utarawi kutub duniawi itu saya hidup betul orientasi keagamaan saya jalani orientasi keduniaan saya jalani oh uh, ketika saya masuk ke perguruan tinggi saya kuliah dengan latar belakang madrasah tadi saya ketemu dengan teman-teman UI dan itu datang dari berbagai fakultas kecuali dari dua fakultas tidak dari FKG tidak dari psikologi tapi dari tujuh waktu itu UI belum punya sepuluh fakultas baru sembilan dari tujuh fakultas lain semuanya ada dari MIPA teknik kimia uh, FK oh, visi, FH sastra semuanya ada kita bergabung jadi satu, ada satu lagi dari anak IPB. Gitu. Kerja kita adalah melakukan pembelajaran keilmuan dengan pendekatan keagamaan. Jadi ilmu yang kita punya kita uji dengan ulama-ulama. Jadi akibatnya saya tidak belajar dari satu ulama. Saya ulang, saya tidak belajar dari satu ulama. Jadi dari pergaulan, pergaulan sejak saya masuk kuliah, sampai dengan posisi hampir lima tahunan gitu ya, itu kita belajar dari satu ulama ke ulama lain. Setiap ulama yang gagal menjawab pertanyaan kita, kita tidak akan undang lagi. Dan kita tidak akan datang lagi. <laughs> Masih mending tidak banyak lah Pak. <laughs> <laughs> ya, ulama. Ya. Jadi artinya, di kuliah itu karena kita dari berbagai fakultas dengan pendekatan interdisiplin ilmu dampaknya seorang ulama memang harus punya keilmuan yang kuat kalau cuma keilmuannya keilmuan dogmatis harfiah atas pemahaman ajaran harfiah ya pemahamannya letterless only the, the language gitu ya posisinya tidak tidak dalam pendekatan istilahnya tidak dalam pendekatan semantik ngerti maksudnya tidak dalam pendekatan filsafat, psikologi, dan linguistiknya Kan kebanyakan ulama lebih banyak pendekatan linguistiknya Dia tidak dapat dalam pendekatan psikologinya Dia tidak dapat dalam pendekatan filsafatnya Semantik, nih, ini semantik itu tiga Filsafat, psikologi, linguistik kita posisi Nah kalau ulama hanya pada permainan linguistik Sama kita-kita kita pasti, maaf ya Pasti tersingkir Pasti tersingkir Karena setiap kata dia punya makna Ketika dia masuk mana kan punya sense psikologi. Ketika punya mananya kita kaji dia punya nilai ketemu filsafat. Misalnya ketika kenapa pada 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 misalnya pada al-baqarah penggunaan kalimatnya fansurna al-kamil kafirin. Tapi kalau pada al-imran al-kamil kafirin. Apa ah, beda fa dan wa? Menarik di satu sisi dia menggunakan istilah fa tapi sisi lain dia menggunakan one gitu misalnya wa ini ken kenapa nih larinya kayak gini gitu. nah, kenapa pembelajaran di diberikan pada Adam misalnya sama bismi robek pada Muhammad juga sama ikra bismi robek jadi bisminya di situ nama atau ilmu terjemahan linguistik nama tapi begitu kita kejar pada psikologi dan pada filosofi pesafat dia bukan dia bukan nama dia ilmu Makanya uh, langsung uh, malaikat menyambak ketika disebut-sebut itu, nah Subhanaka la ilmala ilmu alam tanah anta alimul hakim. Artinya izm yang diajarkan pada Adam adalah ilmu. Terjemahannya begitu logikanya. Oh iya, dia tidak diajarkan nama nih Adam nih. Ini diajarkan ilmu karena malaikat kemudian menyatakan pada Allah tuh kan dia hebat kan? lalu malaikat bilang Subhanaka la ilmala ilmu alam tanah anta alimul hakim. Berarti yang diajarkan tambah kepada Adam adalah ilmu. Maka Adam menjadi asani takwim. Gitu ngelihatnya. <laughs> Logika-logikanya gitu ngambilnya. Nah itu pembelajaran pembelajaran sampai di situ pendekatan jauh posisinya gitu. Sampai akhirnya kita kita sendiri memahami misalnya kenapa uh, Zakat masuk dalam bunyal Islam ala homsin misalnya. Zakat memberi, tapi sistem pembinaan dalam Islam di mana posisinya pemberian kok? Pemberian zakat itu kan memberi, mengeluarkan dan memberi. Kok masuk dalam model sistem pembinaan dalam Islam? Uh, nah pada posisi diajarkan nama-nama itu. Sesungguhnya, konsistensinya cuma satu: manusia diminta tunduk pada ajarannya. Dalam bahasa yang lain, manusia tidak liberal. Jika manusia liberal, justru manusia menyalahi fitrahnya. Nah, kalau muncul, "Kau begitu?" Bagaimana dengan pemikiran? Pada wilayah mana kita liberal, pada wilayah mana kita tidak liberal, itu bisa kita lihat pada struktur, nilai, prinsip kaidah, strategi, fungsi, dan instrumentasi. Pada sisi nilai, Anda cuma punya dua pilihan. Ihdina Siratul Musakim, Makhluk dan dolin, selesai, tidak ada yang lain. Pada Ihdina Siratul Musakim, Anda diminta untuk tunduk dan patuh pada ajarannya. Ya ayuhal ladina amanu itaqamu haqqa tukatih wa la illa wa antum muslimun. Tidak ada yang lain. Itaqilah kaya sama kunta. Takulah kamu dimanapun kamu berada. Tidak ada yang Makanya pengertian takwa jelas itu. Taat tanpa syarat, patuh tanpa tapi. Taat tanpa syarat, patuh tanpa tapi. Itu artinya Anda diminta untuk betul-betul menjalankan posisi. Tapi ketika Anda masuk ke dalam ranah kehidupan dunia, Anda masuk ke dalam wilayah strategi, fungsi, dan instrumentasi. Kenapa? Karena tiap manusia punya peran beda-beda. Ada petani, ada pengemudi, ada kreator, ada writer macam-macam manusia punya peranan macam-macam dan ketika manusia menjalankan perannya itu manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan peranan itu nah peranan-peranan menjalankan kebebasan dalam peranannya itu tetap dikunci bahwa sesungguhnya Anda dalam rangka mengaplikasikan ajaran jadi juga tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kebebasan makanya ketika Anda mengambil sikap sepenuhnya bebas total keluar buku kajian pada tahun 2005 2006 Liberalism is mental disorder. Itulah yang kemudian dituding masyarakat Amerika terhadap presidennya. Saat, Saat ini bahwa buah liberal yang dianut oleh Trump pada akhirnya menggambarkan mental disorder. Sakit mental. Itu posisinya. Kenapa? Karena muncul kasus yang namanya Stormy Daniels muncul kasus Stormy Daniels adalah uh, seorang bintang film untuk kalangan dewasa gitu ya. Tapi ternyata bukan cuma bukan hanya Stormy Daniels, ada 11 perempuan lain. Karena pertanyaan, Anda menganut prinsip liberal, tapi kemudian Anda malah mengantuk mem memprotes keliberalan itu. Anda di satu sisi menganut prinsip liberal, kebebasan segala sesuatunya, tapi kemudian Anda menggugat kebeli liberalan itu. Di satu sisi, Anda bilang Anda bicara globalisasi, tapi Anda melakukan proteksi. Kalau dalam wilayah hubungan antar uh, pribadi begitu, tapi dalam wilayah makro Anda bicara tentang globalisasi di dunia, tapi berikutnya Anda melakukan proteksi, dari mulai proteksi baju, proteksi elektronik, proteksi baja, proteksi aluminium, proteksi mesin cuci, proteksi solar panel, gitu loh, proteksi. Uh, sampai pada batas antara Amerika dan Meksiko posisinya. Sampai kayak begitu gitu, -gitu pikiran. Lu, Anda sedang apa? Seorang menteri keuangan bernama Sri Mulyani dalam diskusi 19 Oktober 2017 misalnya di PT IK, ketika seminar ketika saya sebagai pembahas saya menyebut kalau Trump melakukan deglobalisasi dan Anda mengenut globalisasi. Bagaimana pendapat Anda? Karena justru Amerika sekarang menganut deglobalisasi dan Anda tetap pada globalisasi, saya bilang. Globalisasi adalah liberalisme. Bahasa lain dari liberalisme. Trump menyadari ada problem pada liberalisme itu. Ya ini kurban, kurban masyarakat Amerika. Makanya Trump dianggap melindungi kepentingan sebagian masyarakat Amerika. Sementara yang dilakukan oleh Hillary Clinton adalah liberalisme. Lewat yang namanya Trans-Pacific Partnership. Dan yang dilakukan oleh uh, uh, Hillary pada kawasan Atlantik dengan sebutan Trans-Pacific. Uh, Atlantic Trade and Investment Partnership jadi artinya NATO-nya ekonomi posisi itu dianggap mengganggu kesejahteraan warga negara Amerika tapi pada saat yang sama ketika Trump juga melakukan proteksionisme untuk jangka panjang Trump juga dianggap sebagai mengganggu kesejahteraan jadi uh, sikap mereka sesungguhnya tidak bisa menjadi pedoman dalam sejarah keilmuan yang saya, anda bisa lihat buku-buku yang saya punya dalam sejarah keilmuan yang kita bongkar gitu posisinya Sesungguhnya, mereka tidak pernah konsisten. Mereka sangat tergantung konteks. Kalau hidup tergantung keadaan, maka pertanyaannya: yang pasti, yang mana dong? Maka muncul dari era Soeharto sampai dengan sekarang selalu perekonomian digantungi awan mendung. Dalam bahasa sekarang, uncertainty condition, kondisi yang tidak pasti. Dalam bahasa kerennya selalu disebut dengan stagnansi era, era yang stagnan. Itu menggambarkan bahwa liberal itu akan selalu ketemu dengan kesusahan tidak pasti. Padahal kehidupan itu pasti. Apa pastinya? Mati. Ketemu nih nilai, prinsip kaidah, strategi, fungsi instrumentasi. Anda boleh bebas melakukan fungsi Anda, tapi Anda akan tetap sampai pada ujung kehidupan. Mati. Mati dengan membawa nilai-nilai. Ilmu dan amal. Gitu <laughs> logikanya. Artinya susah Anda masuk ke dalam wilayah sepenuhnya bebas. Logis maksudnya. Penjelasannya logis gitu-gitu. Di situ isem yang dijelaskan pada Adam dan isem yang kemudian disampaikan kepada Muhammad terus lebah lewat ikrot itu konsisten konsisten betul. Konsisten itu juga nampak pada proses biologi ketika sperm dan ovum oh, ketemu. Sehingga dia mengaku, ya engkau rapku. Dan kemudian pengakuan engkau rapku menjadi terganggu karena ada intervensi pihak lain pada posisi manusia sudah hadir ke dunia lalu keluar hadis. Seorang anak pada akhirnya dilahirkan suci. Orang tuanya yang menjadikan mujusi, nasrani atau islam. Artinya sesungguhnya dia tetap dalam posisi tetap tunduk ketertundukan. Tapi dia akan berubah. Tapi tetap perubahannya itu akan ditutup oleh satu yang konsisten, mati. Nah sekarang pertanyaannya, kalau hadirnya adalah izm, ilmu dari Allah, kemudian ditutup juga dengan ilmu dari Allah, maka apa yang menentukan prosesnya? Prosesnya, kalau di sini positif, apakah ditutupnya positif atau enggak? Tergantung proses. Anda bisa mati dengan su'ul khotimah, atau Anda mati bisa dengan husnul khotimah. Itu tergantung proses, logis sekali jadinya. Iya. Gitu menurut saya. Dan mudah-mudahan kita semua berakhir dengan husnul khotimah Insya Allah. amin. Insya Allah. amin. 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 Dan awal, silakan matikan kompor Anda, angkat gorengan Anda dan jangan lama-lama karena kami akan kembali setelah jeda nasib nah. berikut ini. Dan ini yang uh, ingin saya tanyakan dari perjalanan menuju kediaman Pak di Nursya itu Panama nama papers, okay. ya kan? Nama Bapak muncul di situ ya. dan Bapak menjelaskan bahwa keberadaan nama Bapak di sana adalah dalam rangka beberapa proyek investigasi dan adalah penjelasan Bapak. Okay. Silakan Pak versi Bapak langsung di Rasio. Ya. Hmm. Sebelum saya sampai pada posisi nama saya tercantum, saya jelaskan dulu apa itu Panama papers. Ya. Hmm. Oh. Panama Papers adalah dokumen yang terbongkar dari Panama berisi tentang sejumlah nama yang ditengarai menggunakan shell company, perusahaan cangkang untuk melakukan transaksi-transaksi investasi atau perdagangan. Tetapi pada saat yang sama, selain cangkang company, ini juga bisa dianggap sebagai sarana untuk menghindar dari pajak. Nah, asal muasalnya adalah Amerika dengan liberalnya itu kalah dengan China dalam perang dagang. Jadi perang dagang Trump sekarang dengan China sebenarnya sudah terjadi sejak... Cina masuk ke panggung perekonomian internasional. Lalu di 2004 bisa dari Cina sudah demikian melambung, mengakibatkan defisit perdagangan Amerika terhadap Cina juga sudah mencapai 200-an, 268 miliar dolar dan di 2008 memuncak dia mencapai 323 miliar dolar. kekalahannya. Kekalahannya Amerika terhadap Cina, defisit neraca perdagangannya. Nah, pada posisi itu oh Amerika terkena dampaknya juga apa industri keuangannya. Kenapa? Karena kekalahan industri manufaktur itu mengakibatkan perusahaan perusahaan industri menutup pabrik-pabriknya dan akibatnya para pekerja tidak bisa bayar utang. Pada 2004 jadwal ke bus menggunakan fasilitas kredit murah perumahan. Kredit murah perumahan yang ditanggung oleh Fannie Mae dan Freddie Mac. Yang Fannie Mae dan Freddie Mac seperti BTN-nya di sini gitu, itu surat utangnya dipegang oleh subprime. Nah, akibat para buruh tidak bisa bayar, kan kredit macet. Akibat kredit macet kan berarti dia nggak bisa bayar utang surat utang. Ya terkena dampak. Itulah yang muncul yang disebut dalam ilmu keuangan, yang disebut dengan contagion effect. Bukan hanya Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika yang terkenal seluruh dunia yang main-main dalam posisi industri keuangan Amerika terkena posisinya. Nah, dari sana Amerika harus melakukan bailout sebesar 700 miliar US lima 350 miliar di era George W. Bush, 350 miliar di era Obama. Nah, Obama kecewa. Maka Obama melakukan uh, satu penyelidikan lewat yang namanya Financial Crisis Inquiry Commission, komisi penyelidik krisis keuangan. Dari penyelidikan krisis keuangan itu, itu judul bukunya, Financial Crisis Inquiry Commission, yang memeriksa sekitar 700 orang, dibangun atas administrasi Obama dan Kongres. Salah iyalah. satu, dia di, dari itu posisinya, nah, salah satu kebijakannya adalah memburu warga-warga Amerika yang melarikan pajak. Hmm. Terjadilah dialog antara Obama dengan Menteri Keuangan Swiss. Menteri Keuangan Swissnya marah. Obama katanya, Anda nggak usah ngurusin uh, perbankan kami yang uh, yang menerima uang dari warga negara Anda. Urusi aja negara Anda yang dalam posisi krisis. Respon Menteri Keuangan Swiss terhadap Obama itu membuat Obama melihat perjanjian antara Obama dengan posisi negara negara di Eropa. Obama kemudian menggunakan tiga institusi Justice Department, FBI, uh, satu lagi IRS Internal Revenue Services. Internal Revenue Services ini satu lembaga perpajakan yang punya kemampuan melakukan investigasi. Tapi bekerja sama dengan FBI, bekerja sama dengan Justice Department. Motifnya adalah memburu warga negara Amerika yang melakukan pelarian pajak. Diburu lah. Pada posisi diburu, Obama hanya mendapatkan sekitar belasan ribu warga negara Amerika yang melarikan pajak ke Swiss. Yang hasilnya cuma 5 miliar US Dollar. Kecewa Obama. Obama kecewa, oke kalau begitu sekarang katanya kita bongkar aja ke publik. Siapa sih sesungguhnya yang kerjanya melakukan, melakukan pelarian pajak? Keluarlah pendanaan dari kelompok Yahudi untuk melakukan investigasi gitu. Bahasa sederhananya mereka bilang itu adalah kebocoran dari sebuah lembaga konsultan hukum. Padahal itu bukan begitu, itu karena bukan kebocoran, itu memang diinvestigasi. Sama seperti Paradise Paper nanti, mereka bilang kebocoran bukan, itu diinvestigasi. Yang membiayai investigasi itu adalah kelompok-kelompok keuangan terhadap kekuatan tertentu, sehingga akhirnya data itu bocor. Data bocor itulah yang disebut dengan Panama Papers. Muncullah nama-nama manusia di seluruh dunia termasuk presiden Islandia, termasuk nama saya. Gitu. Di Indonesia ada beberapa nama, termasuk nama saya, dan itu melakukan. Lalu, apa sebenarnya? Kalau untuk orang-orang Indonesia, tujuannya dalam rangka dia berinvestasi di negara maju. Karena kalau tidak menggunakan Panama, negara majunya tidak bisa menerima kehadiran perusahaan dari negara seperti Indonesia. Karena mereka anggap lo nggak punya duit kok. Maka muncullah cangkang company tadi, sel company tadi. Misalnya, perusahaan bla 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 dari Panama gitu ya. Mereka tahunya di Panama, padahal kontennya dari Indonesia gitu loh. Nah ada juga dalam rangka misalnya dalam rangka menerima investasi. Karena kalau mereka masuk langsung ke Indonesia, agak repot di Indonesia dengan posisinya macam-macam. Yang dianggap tingkat kepastian hukumnya agak rendah gitu posisinya. mereka menggunakan hukum internasional, Panama gitu. Loh nah dari sana sesungguhnya terjadi pergaulan antara mereka orang-orang kaya dengan lingkungan-lingkungan pebisnis pe tertentu untuk nah saya kebetulan karena memang uh, masuk ke dalam dua dunia dunia keuangan dan dunia energi gitu ya ya saya kenal dunia itu jadinya gitu karena kebetulan mafia energi di Indonesia luar biasa hingga hari ini jadi kalau orang bilang kemarin petral sudah selesai dan para mafia energi itu Uh, sudah mafia perminyakan sudah selesai enggak, saya bilang belum selesai cuma ganti nama aja petra dan ganti nama yang lain gitu pos ini saya umumkan ke hasil TV aja orang terkejut oh iya petra kan sudah bebas maka mafia perminyakan ma mafia minyak sudah selesai enggak, mafia minyak tetap hidup nah itu sesungguhnya karena saya melakukan investigasi sejak saya di DPR sampai dengan posisi sekarang kenapa karena dalam sejarah Yahudi tumbuh berkembang di dunia mereka menggunakan minyak sebagai senjata perang. Hingga hari ini energi Saudi dipakai untuk menjungkir balikan perekonomian. Itu yang disebut dengan energy price war. Banyak buku tentang bagaimana uh, energi berhubungan dengan perang dan akhirnya berhubungan darah. Kasus invasi Amerika ke Irak. Jadi dalam, dalam peringatan 15 tahun Amerika ke Irak misalnya. Kan sesungguhnya berkaitan dengan sumber daya minyak. Bagaimana Dick Cheney mengambil alih, bagaimana Jadwal Kabus mengambil alih. Itu kan berkaitan dengan minyak. Perang Teluk misalnya berkaitan dengan minyak. Dalam persoalan Afghanistan misalnya, Laut Kaspia minyak. Gitu loh. Nggak ada yang tidak berhubungan dengan minyak. Keributan Amerika dengan Cina sekarang juga salah satunya soal energi. Gitu loh cerita ngelihatnya. Min, sejak yang namanya revolusi industri ditemukan dan berkembanglah dunia perindustrian, Energi menjadi salah satu senjata, tapi sekaligus menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendominasi satu negara. Nah, itu saya masuk di situ. Tapi untuk seperti itu, dia nempel dengan dunia keuangan. Gitu loh. Dunia keuangan dengan dunia energi itu dunia uh, satu mata uang. Satu mata uang yang satu sisi begini, satu sisi begini. Sama deh. Satu keping mata uang posisinya. Sana saya masuk. Nah, ternyata temuan Obama lewat Panama Papers itu dan kemudian disebarkan, itu tidak juga memberi dampak banyak. Maka, keluarlah kebijakan automatic exchange of information financial yang diterima oleh G20 lagi-lagi di belakangnya Yahudi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak, ya, agar orang-orang yang punya uang masuk dalam sistem pengaturan keuangan dunia yang diatur oleh Yahudi. Jangan boleh keluar dari Yahudi. Maka muncul bitcoin kalau larinya sekarang, karena ada sejumlah orang kaya yang tidak mau diatur. Nah, kalau pakai tesis selama, ini menunjukkan patron klien, ngerti ya, fungsi patron klien ya? Orang kaya dengan orang tidak berada, orang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, gitu ya? Tuan dan hamba saya, majikan dengan buruh, posisinya, dengan posisinya, itu tetap hidup. Nah orang-orang kaya ini selalu ingin mengatur orang-orang kaya baru atau siapapun di bawah supaya dia tetap dalam posisi dirinya. Anda bayangkan itu sejak kapan terjadi? Sejak 635 sebelum masehi hingga hari ini. Dan itu yang dilawan oleh Islam. Apa kontennya sesungguhnya? Kejujuran dan ketidakserakahan. Dahsyat enggak? Ya? Dahsyat ya? Patron ini bicaranya tentang keserakahan, karena kepemilikan, karena keberpunyaan. Islam boleh, Allah bilang, Anda boleh berpunya, Anda boleh punya punya sesuatu. Tapi Anda pun tetap punya tanggung jawab sosial, ketemu bunyi islah khomsirnya adalah zakat. Sehingga harta tidak hanya berada di kalangan Anda saja, al-hasr. <tutorialanya> gitu loh logikanya, logikanya, linjanannya. Nah. Lewat G20 disepakati melakukan automatic exchange of information financial itu, diterima oleh Bank Dunia dan IMF. Maka kemarin berlakulah automatic exchange of information di bidang keuangan. Tidak puas sampai di situ karena tetap ingin mengatur keuangan dunia, dibocorin lagi ya namanya Paradise Paper. Yang isinya ada Menteri Perdagangan Amerika, ada Ratu Elizabeth, ada orang-orang Amerika lain gitu posisinya. Makanya kemudian baik Panama Papers dan Paradise Papers tidak meng, tidak bermana apa-apa karena yang anda hadapi adalah orang-orang sesungguhnya berada dalam the real power beyond the political power. Paradise itu uh, itu juga uh, pajak juga berhubungan. Bukan dengan... bukan hanya pelarian pajak karena memang jadi seperti kalau istilahnya begini, Panama Papers itu uh, kan sebelum automatic exchange of information financial itu. Hmm. Yeah dibongkarlah sejumlah perusahaan kelasnya sesungguhnya kelas dua hmm. ada kelas satunya kelas satunya paradise paper paradise. gitu loh orang-orang hmm. <laughs> yang lebih lebih jet set gitu lebih tinggi keadaannya makanya nah, tadi saya sebut ada nama uh, wilson Wilbur, ada nama ratu elizabeth ada nama macam-macam muncul di situ nah poinnya adalah tetap saja si Yahudinya begitu gitu nah jadi kalau kita lihat uh, situasi sekarang sangat jelas mereka risau karena ternyata Industri keuangan yang mereka atur, industri keuangan yang mereka tentukan, ternyata tetap tidak membuat mereka dalam posisi mendominasi dunia. Kenapa? Karena sejak 2008 dari peperangan dagang Cina dengan Amerika hingga hari ini, Cina berhasil membangun alternatif. Misalnya sederhana, Cina menolak penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan. Berikutnya, Cina menjadikan yuan Renminbi sebagai bagian dari special drawing right. Special drawing special drawing right adalah mata uang IMF dalam rangka memberikan transaksi di antara negara-negara anggota IMF. Berapa bobotnya? 10,11 persen posisinya. Berikutnya, Cina kerjasama dengan negara Amerika Latin untuk nyaingin Amerika. Di Afrika, Cina langsung dengan negara-negara itu ngebangun infrastruktur, walaupun Amerika sudah menguasai sumber daya posisinya. Di Asia, Uh, Cina menyaingi ADB dan World Bank dengan ngebangun Asian Infrastructure Investment Banking. Dalam panggung dunia, Cina membuat Belt on Road, inisiatif namanya untuk menyayangi kebijakan-kebijakan bank dunia yang membangun perdagangan dan investasi. Cina enggak, Cina potong kompas dengan melakukan perjalanan perdagangan dengan motif menggantikan dolar dan memudahkan transaksi dan akhirnya penggunanya yuan. Dalam bahasa yang sederhana terjadilah perang ekonomi. Betul, betul, betul. Jadi ini bukan terjadi lewat bukunya Gosplit. Gosplit cuma sekedar menyatakan bahwa ada memang perang perekonomian yang akan berlanjut. Itu posisinya. Kalau perang perekonomian berlanjut itu artinya ada lima. Ada perang perebutan sumber daya, ada perang keunggulan teknologi dan industri, ada perang keunggulan inovasi, sampai seberapa jauh nih yang ketiga nih yang paling penting, ada perang kekuatan keuangan posisinya, dan yang paling mutakhir adalah ada perang kekuatan ICT. ICT itu? Ya itu tadi bagaimana Anda menggunakan teknologi paling mutakhir, information, communication, teknologi dalam rangka mengakumulasi perang ini. Jadi ini bukan bukan karena gosplit yang ditulis oleh Peter Weisinger baru itu bukan bukan sekarang. Saya menyebutnya kalau Anda perhatikan baik-baik bahkan ketika Menhan uh, Purnomo Yusgiantoro ikut-ikut yang ngebentuk, ngebentuk pasukan cyber, sebenarnya saat itu Indonesia sudah sadar bahwa sudah terjadi peperangan dengan keunggulan Korea bersama bersama Cina dalam masuk. Per hari ini, nuklir Korea sudah menjangkau Alaska dan New York dan itu menakutkan. Makanya kemudian gua sulit bicara tentang bagaimana nuklirnya Korea sudah menjangkau Hawaii. Padahal kemarin Hawaii sudah melakukan sebuah peringatan yang karena kesalahan manusia dan sehingga menimbulkan masalah masalah dunia. Itu karena memang Korea bersama Cina, makanya kemudian Sebelum pertemuan si Korea ini dengan uh, dengan uh, dengan posisi Peter uh, Donald Trump, si Korea, si Kim Jong Un ketemu dulu dengan Darman Xi Jinping. Hmm. Jadi Anda bisa lihat pertarungan itu luar biasanya. Saya heran kok, hanya karena Prabowo Subianto menyatakan tahun lalu kita jadi ribut. Saya ngomongnya sejak 2008. 2008 saya ingat betul 2008 saya sudah bicara tentang perang ekonomi. Anda bisa lihat itu di buku saya, di 2012 saya sudah bicara itu posisinya. Dan anda bisa lihat juga bagaimana sesungguhnya saya ceramah di berbagai perguruan tinggi tentang tidak jelasnya posisi Indonesia dalam peperangan ekonomi itu. Nah kalau saya bilang tidak jelas karena memang Indonesia tidak mengambil posisi pada saat yang sama. Saya bilang tadi perang sumber daya, perang industri, perang teknologi, perang keuangan, perang ICT itu membuat orang akhirnya bahas dalam posisi yang jelas. Anda suka tidak suka dipaksa masuk ke dalam peperangan itu. Pertanyaan besarnya, anda berkiblat ke mana? Anda punya sumber daya, Anda punya posisi letak, tapi Anda tidak bisa menentukan diri Anda. Siapa yang salah? Kan gitu. Jadi, jadi dalam cara berpikir itu, saya sekali lagi melihatnya, ini orang-orang Indonesia kok baru baru ribut sekarang hanya karena keperbutan kekuasaan, perebutan jabatan. Sorry to say, ini maaf ya. Subhanallah, astagfirullah. Ini menggambarkan betapa rendahnya mental kita menghadapi situasi kualitas kualitas intelektual kita, kualitas spiritual kita menghadapi situasi itu, sorry itu saya, ya, itu di bawah rata-rata. Jadi, ya ketiga kali saya minta maaf, itu menunjukkan kita ketinggalan zaman dalam berpikir. Lo, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa segera memahami? Gampang sekali kok. Anda bisa lihat latar belakang saya, Anda bisa lihat bagaimana bagaimana data-data di dunia itu menunjukkan peperangan ekonomi terus berakumulasi posisinya intinya mau belajar membuka diri kemudian langsung bikin peta langkah apa aja yang harus yang tanpa harus... kehilangan pijakan tanpa... itu kata kuncinya tanpa kehilangan bagaimana anda punya uh, uh, punya dalam bahasa saya pijakan dan koridor hmm. ihdina mustaqim itu menggambarkan tiga anda punya kekuatan pijakan anda punya kekuatan tegangan, anda punya kekuatan payung lah kuota kuatailah bila itu ihdina syurat mustaqim jadi jangan dipahami cuma sekedar berikan saya petunjuk jalan lurus. Bukan, Islam itu memberikan tiga. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Hmm. Dalam gelombang kehidupan yang yang nggak jelas ini gitu, ini. gitu <laughs> <laughs> Baik, Iwan dan Fakta-fakta mencengangkan yang keluar dari Bapak Ihsanuddin Nursi akan terus kita galit tapi di segmen terakhir. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali selanjutnya dan nasyid berikut ini. Tadi Bapak banyak sekali menceritakan mengenai pandangan Bapak, mengenai eh, sikap, eh, kemudian perkembangan, pemikiran eh, para tinggi petinggi dan para pelaku bisnis Indonesia. Eh, menurut Bapak, keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan eh, harapan untuk eh, dinas Syerotel Mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus eh, dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada uh, estimasi pandangan Bapak? Yang pertama ketika Anda bilang kita dibatasi oleh waktu. Uh -huh. Itu bukti bahwa Anda ditentukan. Itu artinya Anda tidak dalam lingkup dunianya yang liberal. Tidak ada manusia yang bisa membuat sehari lebih dari 24 jam. Uh. Tidak ada manusia yang bisa seminggu bisa lebih dari 7 hari. Tidak ada manusia yang setahun bisa membuat waktu lebih dari 36 hari. Itu artinya manusia ditentukan, bukan menentukan. Nah, kalau masuk format Stephen Hawking di sini, kemudian dia terjebak ke dalam ketidakmampuan menjawab siapa yang memberikan kekuatan gravitasi. Siapa yang memberikan kekuatan energi pada black hole misalnya? nah ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini eh, mengganggu kaum liberal sementara pertanyaan-pertanyaan Stephen Hawking mengganggu kaum agamis katanya hmm. saya tidak merasa terganggu saya justru tanya balik pada mereka misalnya katakan eh, seperti tadi kalau akhirnya Stephen Hawking meninggal wafat gitu posisinya mati tepatnya gitu maka gambarannya Stephen Hawking tunduk pada waktu dan dia tidak liberal oh. sama seperti yang terjadi pas Step Job yeah. Sama seperti terjadi pada misalnya juga Einstein, Einstein. Gitu. mereka mengakui tentang kehebatan-kehebatan oh, berpikir mereka, tapi akhirnya mereka tunduk pada waktu. Gitu. Nah, Dalam posisi ketertundukan pada waktu, kita bisa melihat sejarah Indonesia. Hancurnya Sriwijaya, hancurnya Majapahit, semuanya tertunduk pada waktu. Karena gambaran pada waktu itu adalah gambaran apa yang kita isi dari waktu. Makanya Allah selalu bilang, ada dua yang selalu diberikan pada manusia. Kesehatan dan waktu sepanjang Anda tidak mengisi manfaat dari uh, sepanjang Anda tidak mengisi manfaat pada kesehatan, dan pada waktu itu Anda dalam posisi merugi. Gitu posisinya. Nah, kalau begitu, cerita lebih lanjutnya adalah uh, perekonomian kita. Bagaimana bisa kembali? Saya memandangnya begini: gitu. uh, selama Indonesia tetap berkiblat pada cara-cara berpikir perekonomian Barat. Selama Indonesia berkiblat pada pemikiran-pemikiran yang sebagian buku-buku ini membuktikan Barat sudah jatuh, bahkan saya punya video yang mengakui bahwa cara berpikir yang akan saya share pada anda tentang jatuhnya pemikiran Barat gitu misalnya. Maka sesungguhnya memang Indonesia dalam posisi rentang gitu. Uh, dalam sebuah presentasi saya di di kelompok di satu asosiasi keuangan di Indonesia. Uh, pada bulan Maret kemarin misalnya atau saya presentasi di kelompok eh, akademik tertentu misalnya saya membuktikan bahwa sejak tahun 64 hingga hari ini perekonomian Indonesia rentan karena mengambil kiblat barat tapi kalau kita ngambil sekwen eh, kita ngambil jeda-jeda eh, tertentu dalam waktu 64 sampai dengan 2018 kita bisa lihat bahwa kerentanan itu terjadi sejak tahun 97 lebih rentan itu yang diakui kemudian perekonomian Cina jauh lebih kuat dibanding dengan perekonomian yang ada pemikiran barat. Nah, saya bisa membuktikan dengan grafik. Jadi 64 ke 97, nilai tukar kita begini. Posisinya begini. Tapi begitu yang namanya sejak 97, jatuhnya begini, nanjak, dia begini, ketidakstabilan kelihatan sekali. Itu yang saya sebut di El Sinta, yang kemudian menjadi pembahasan ramai di kelompok tertentu bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau fundamental kita rapuh, kita harus cari penyebab. April 2015, pertama kelompok ormas keagamaan tertentu saya berniat melakukan gugatan terhadap sumber kerapuhan itu. Sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-undang penanaman modal itu ya. Nomor 25 tahun 2007 dan Undang-undang Lalu Lintas Deviasi dan Sisi Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Sayangnya hilang dia dari pencatatan di Mahkamah Konstitusi. Dan orang-orang yang bersama saya dipanggil petinggi-petinggi tertentu kecuali saya untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Itu cerita seorang petinggi kepada saya bahwa saya dan bahwa mereka dan teman-temannya dipanggil ke satu kantor pejabat tinggi di negeri ini um, dengan memberikan penjelasan agar gugatan itu tidak dilanjutkan. Apa artinya? Artinya saya ingin menjawab pertanyaan Anda, bagaimana prediksi ke depan? Prediksi ke depan perekonomian Indonesia tetap rentan, tetap rapuh. Jadi ketika Indonesia tetap terkagum-kagum pada kajian Price Waterhouse yang menyatakan pada tahun 2030 PDB Indonesia mencapai 5.424 triliun. Ulang, ulang. Pada tahun 2030-2035 Indonesia mengambil posisi kelima dengan jumlah PDB 5.424 triliun. Buat saya, stupid. Kenapa stupid? Karena sekarang jumlahnya cuma 1.060 deh. Tepatnya 13.000 sekian triliun posisinya. Kalau saya kebuletin berarti cuma 1.000 triliun. Kalau sekarang 1.000 triliun, 2030 saya jangan bilang 2030 dong kedekatan. 2035 deh. 2035 menjadi 5424 triliun. 5424 triliun dibagi 1000. Artinya kenaikannya adalah 5,424%. Artinya 542,4 persen sejak 2018 ke 2035. 35 kurang 18 itu artinya 13 tahun. Lebih dong? 17 tahun ya? Ya, 17 tahun. 35 kurang 18, 17 tahun. Itu artinya 542,4 dibagi 17. Mungkin nggak Anda tumbuh dalam satu waktu dekat tertentu gitu sampai dengan 20% lebih dalam satu tahun? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Atau 30%? Kan 542 bagi 17. Kalau 30% kan berarti setahun Anda mesti tumbuh 30%. Baru ketemu angka segitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tumbuh 30 persen, 30 kali 17 kan baru 510. Padahal ini kita mesti tumbuh 542,4 persen. Kecepatan ya ngomong? Tidak, Pak. <laughs> Enggak, Pak. Saya mengatakan, ada logika yang... Makanya saya bilang stupid. Lo hmm. bodoh ah, masih mengunjah sanjungan. Orang Indonesia sejaknya namanya kerajaan jauh hingga sekarang itu mati ketika dipangku. Dan anda selalu dipangku oleh barat untuk dimatikan, untuk tidak diberdayakan. Saya ribut begini bukan dengan orang-orang tertentu, saya bahkan ribut dengan kutuan-kutuan besar bergengsi di negeri ini. Karena saya berhasil membuktikan mereka selalu berupaya untuk memangku bangsa saya. Bahkan memangku para pejabat-pejabat saya. Agar mereka tetap terlena dan terlena bobokan. Bersemangat saya ngomong. Karena saya betul-betul saya lakukan. Saya diundang oleh duta-duta besar bergengsi di negeri ini. Dan saya buktikan mereka salah memperlakukan para pejabat saya penikin negeri ini. Saya bilang, untung saja pejabatnya bukan saya. Kalau pejabatnya saya, Anda tidak bisa melakukan seperti itu. Karena saya tahu maksud Anda. Pemirsa rasio, saya ngomong gini dengan dokumen. Saya pegang dokumen. Saya bisa membuktikan siapa pejabat-pejabat itu yang dirangkul. Siapa pejabat-pejabat itu yang kemudian menandatangani perjanjian-perjanjian sehingga akhirnya Indonesia itu berantakan. Saya punya dokumennya. Dan saya berani menyebut nama-namanya. Dalam presentasi saya misalnya di lembaga pengajian MPR, tegas-tegas saya sebut si A, si B, si C, si D. Tampak malu saya sebut karena memang saya pegang dokumen. Tidak, tidak, tidak dalam konstruksi fitnah atau gibah, tidak. Saya ingin mengatakan, saya dudukkan ini masalahnya, padahal mereka adalah profesor doktor, lulusan universitas ternama di Amerika. Dan masyarakat Indonesia terbangga-bangga dengan sosok-sosok seperti ini karena keberhasilan media. Anda bangga dengan Sri Mulyani sebagai perempuan hebat Indonesia yang masuk ke dalam kancah dunia. Tapi lihat pekerjaannya. Anda sadar nggak bahwa sesungguhnya dia sedang membebani rakyat kecil untuk membayar orang-orang kaya lewat surat utangnya? Sadar nggak? Sadar mungkin Pak, Lai pura-pura dan anda tetap bangga <laughs> itu adalah apalagi perempuan hebat itu menerima penghargaannya dari orang Arab dari ya. United Arab Emirates diberikan oleh government summit hmm. yang anda tidak tahu wah, di belakang World government summit itu adalah Yahudi hmm. Yahudi memanfaatkan si Arab yaitu Arab Emirates memberikannya pada semula maka orang Indonesia bilang hebat orang Arab yang ngasih hmm. buat dunia yang memberikan hmm. ada tidak tahu bahwa di belakang World government itu buat governance itu adalah orang Yahudi Pandingnya? sama nggak ada bedanya baru ini sebagai baru sebagai saya ingin mengatakan sama anda bahwa ya kita punya kecerdasan intelektual dan spiritual yang pas gitu untuk melihat bahwa ada yang salah di negeri ini saya bahkan mengatakan begini kalau gosplit atau armada hantu itu bicara tentang timur kedua akan terjadi saya dengan mudah menyatakan Bagaimana namanya cerita tentang Graceburg dan Iceberg yang dikuasai oleh Freeport sampai dengan 241? Itu bukan soal sekedar persoalan sumber daya, di mana uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real dan yang real itu adalah emas. Dan emas itu diambil dari Graceburg dan Iceberg, Dan itu Papua. Padahal dalam kancah peperangan ekonomi, perang ekonomi ditunjukkan oleh kekuatan kantong karena dunia dunia ekonomi kasino dunia judi. Perekonomian dunia dengan permainan industri keuangan adalah ekonomi kasino. Ekonomi judi. Dan ekonomi judi ditunjukkan kekuatan keuangan. Dan kekuatan keuangan yang bermain persepsi basisnya adalah emas. Dan emas kita dikuasai. Dan kita dikuasai. Jadi, wajar aja kalau Peter Singer menyatakan akan terjadi timur Dan itu buat siapa? Papua. Dan itu saya ngomong sudah di mana-mana. Bukan baru. Logis kok melihatnya. Amerika boleh kalah dalam posisi cadangan devisa, tapi Amerika tetap menguasai cadangan devisa emas. Pemilik cadangan devisa emas terbesar di dunia adalah Amerika. 87% dibanding seluruh dunia itu milik Amerika. Dia cuma menurun kemarin 84%, cuma turun 3%. Means, dia tetap butuh sumber dayanya dong, karena dia tetap agar surat utang tetap laku, dia harus ada sesuatu. Kan surat utang harus berbasis sesuatu yang real, yang real adalah cadangan emas. Cadangan emas dia adalah diambil dari Ah, Karena Anda tidak ngerti bahwa yang namanya federalism dikuasai dari 12, 12 pihak 12 pemegang saham Dari isu uh, negara kita beralih ke isu uh, Islam Umat Islam saat ini uh, mengalami banyak sekali tekanan Baik dari dalam maupun luar negeri Dan ini semakin global worldwide isunya Menurut Bapak keadaan kita sekarang gimana Pak? Masihkah kita memiliki harapan untuk mengambil alih uh, Seperti masa-masa kejayaan Islam dahulu ketika kita benar-benar berada di atas dan mengontrol uh, yang apa perjalanan baik itu perekonomian, politik uh, dunia, Pak. Ketika Irak diinvasi, maka dia sebenarnya tidak terlepas dari bukunya Samuel P. Huntington. Uh, the Class of Civilization Under World gitu ya. Artinya uh, barat sedang menyatakan bahwa sedang terjadi istilahnya clash benturan peradaban padahal memang uh, ini sedang terjadi uh, pertarungan antara uh, peradaban yang mereka munculkan selama hampir tiga abad saya bilang hampir tiga abad karena mereka mulai munculkan itu pada abad 14 15 16 17 gitu baru mereka unggul setelah revolusi industri uh, dan mereka merasa setelah menjatuhkan sekian ya, menjatuhkan Soviet, mereka merasa uh, cuma satu musuh Islam. Dan setelah melakukan krisis Perang Teluk, setelah mereka itu, mereka harus bunuh semua sisa-sisa peradaban yang menyatakan bahwa Islam pernah unggul. Itulah invasi Irak. Itulah hmm. dihancurkannya peradaban Islam. Maka hancurlah Irak sebagai negeri seribu satu malam posisinya. Penghancuran peradaban itu menyatakan bahwa tidak ada jejak peradaban sebelumnya kecuali jejak peradaban barat. Posisinya. Saya heran ketika masyarakat dunia, masyarakat Islam tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak lepas dari sebuah skenario barat sedang menyatakan peradabannya unggul posisinya. Jauh sebelum Irak diinvasi pada 2003, Jatuh kabus pada 22 pada 17 September 2002 mengeluarkan National Security Strategy of US. Itu setelah yang namanya kejatuhan WTC pada 11 September 2001. Dalam bahasa yang sederhana, buku yang terbitkan oleh Samuel Huntington sebenarnya bukan buku akademik, tapi buku politik, buku agenda Yahudi untuk menyatakan bahwa peradaban Barat menjadi utama. Kalau saya bilang peradaban Barat itu berarti peradaban materialisme liberal dan liberal. Susungguhnya tidak liberal karena sedang diatur oleh kelompok Yahudi. Ada harus tunduk pada aturan saya. Jadi sesungguhnya tidak liberal. Itu yang orang-orang itu anggap salah gitu loh posisinya. Karena akhirnya ada dengan liberal itu akan ada aturan-aturan tertentu yang Itulah tadi soal industri keuangan kan ada tidak liberal dan diatur posisinya. Yeah. Nah, materialisme yang mereka munculkan lewat lewat peperangan lewat uh, uh, dokumen politik seperti itu di tahun 96 berlanjut kemudian menjatuhkan Indonesia sebagai potensi kekuatan melakukan perlawanan di 97-98. Jadi Indonesia dipukul cuma sebenarnya karena dua. Karena Indonesia punya potensi melakukan perlawanan. Makanya dijatuhkan lewat keuangan. Bagaimana yang dijatuhkan? Lewat nilai tukar. Lalu dipukul berikutnya pada 2001. Sebenarnya itu namanya playing victim. 2001. WTC itu playing victim. 2003 lewat banyak Irak, dia tetap dalam sebuah siklus bagaimana Barat sedang menyatakan peradabannya unggul. Dan dia punya kekuatan segala-galanya. Itulah pernyataan National Security Strategic of US pada 17 September 2002. Itu bisa dilihat. Makanya kemarin ketika Trump memunculkan National Security Strategic of US pada 2017 Desember, gempar karena selama penguasa kekuasaan jatuh ke bus sampai dengan Obama, Amerika selalu rutin mengeluarkan National Security Strategic of US-nya tentang bagaimana dia hendak memunculkan peradaban mereka yang ternyata dipukul habis oleh Cina pada 2008, gitu ceritanya. Pemirsa Trasil, ini sesungguhnya luar biasa kalau diambil dalam kerangka berpikir begini. Bahwa kita sedang berhadapan oleh sebuah 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 kekuatan yang eh, yang Allah buktikan sesungguhnya lemah. Jadi bukti bahwa sebenarnya liberalism is mental disorder itu lemah. Dan omong buktikan, apa buktinya? Pada 2016 keluar buku yang disebut dengan Connectivity War. Connectivity War itu adalah migration power. Migration power itu muncul lewat Turki. Makanya kemudian orang terkagum-kagum pada Erdogan. Lewat Turki itulah kemudian semua orang yang jadi korban perang karena perilaku Amerika melakukan migrasi ke negara-negara barat, apakah Eropa, apakah Amerika, bahkan Kanada. Mereka bilang ini berbahaya untuk hitungan 2030-2035. Kenapa? Karena yang akan mendominan adalah orang-orang berasal dari migrasi dan beragama Islam. Dan itu tidak dimenangkan lewat yang namanya kekuatan ekonomi, atau kekuatan persenjataan, atau kekuatan teknologi, tapi kekuatan migrasi tadi itu uh, masya allah gitu melihatnya <laughs> ya, ya ya nah itu itu di, dan uh, pada saatnya sama si Yahudi ini masih memunculkan sesuatu yang baru jadi uh, connectivity war saya menceritakannya dengan agak merinding nih karena untuk sejumlah orang Indonesia ini langka banget gitu melihatnya uh, uh, judul bukunya Asia Rebalancing menyeimbangkan kembali kekuatan Asia. Kenapa? Karena ketika uh, migration war, connectivity war dimunculkan oleh uh, kajian uh, strategis Uni Eropa dan Amerika tetap mengeluarkan uh, uh, Asian Rebalancing, pada hakikatnya ada pengakuan bahwa China sudah masuk demikian berpengaruh ke kawasan ASEAN. Itu buku saya. Ceritanya buku saya tentang uh, as, uh, 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 masyarakat ekonomi ASEAN, siapa mendominasi siapa dan siapa mengorbankan apa posisinya. Nah, saya mengatakan pada pemirsa rasio Diam-diam uh, Islam dengan sikapnya yang kelihatannya mengalah Sesungguhnya bertahan Tapi dengan caranya Dan itu jalan Allah Apa yang saya maksud sebagai jalan Allah? Umat Islam tetap bertahan pada akidahnya Tidak tergeser pada materialismenya Itu ceritanya hmm, Iya jadi dia tidak bergeser pada kekuatan materialismenya, dia tetap berkekuatan pada kalimat-kalimat tauhidnya, dibuktikan dengan kekuatan sholatnya, dan bahkan kemudian bermunculah pergantian gereja menjadi masjid di London. Dan itu merisaukan. Kondisi kerisauan itu puncaknya sesungguhnya terjadi pada posisi, saya sebut sama Anda, terjadi pada posisi Februari 2017 ketika Donald Trump menyatakan judeo Christianity Artinya, posisi peradaban, perang peradaban yang dimunculkan sejak 96 dan kemudian berlanjut pada posisi 2002, 2003, 2004, 2008, gitu, disadari sebagai bentuk betapa sesungguhnya materialisme yang muncul lewat judi kristeniti sesungguhnya melawan Islam. Tidak ada satupun media di Indonesia yang mengutip tentang pernyataan Trump, "This is about judy Christianity." saya menyampaikan di sebuah masjid. Kecil, dihadapkan hanya sekitar 100 orang. This is about Judeo Christianity. Dan sebagian orang juga tidak mengerti apa itu Judeo Christianity. This is about the religion war, bukan sekedar pada economic war. Artinya sesungguhnya economic war is ujung tombak. Di belakangnya adalah agama. Atau dibalik, di ujung tombaknya adalah agama, di belakangnya adalah ekonomi. Ketemu tesis patron klien. Bahwa ekonomi-lah yang menentukan harkat martabat. Betul, sampai Rasulullah bilang, "Pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar, dan jualah daripada tangan kamu di bawah." Artinya, apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat, dan the real content of dignity is religion. Konten isi nyata dari posisi kemartabatan itu adalah agama. Mm -hmm. <tutuk> Baik, oh, Masya Allah. Nampaknya balik lagi saya akan mengulang bahwa waktulah yang menentukan. Kita ditentukan oleh waktu. <tutuk> Karolin, ya, pak. sesungguhnya saya melakukan uh, pelakuan ini belum selesai. Betul. Saya ingin mengatakan sama anda, saya baru hanya sepertiga memberikan penjelasan tentang uh, situasi uh, Islam di panggung internasional yang berdampak pada Indonesia. Rekomendasi sekali pak untuk untuk pendengar secara keseluruhan. Uh, bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia. Ini Indonesia masuk dalam sebuah skenario, kalau pidato saya di sebuah rumah keagamaan, Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana-sini. Dan itu karena memang masuk dalam konstruksi tadi. Religion war dan economic war. Jadi kita harus pahami bahwa kita tidak boleh begitu. Jadi kalau rasil bicara dari Islam yang satu, maka sesungguhnya memang kita harus bicara kulhuwawahat dan kulhuwawahat itu tidak boleh diterjemahkan dalam kata-kata, Hai hey Muhammad katakan umat satu, bukan itu. Hai hey Muhammad hanya ajaranku yang bisa menyatukan kamu. Kalian umat manusia sebagai umat yang terbaik di dunia apa itu Alquran, Islam. Jadi pola pikirnya bukan kemudian bicara tentang Allah yang Esa, bukan. Tapi pola pikirnya adalah manusia hanya bisa bersatu dunia ketika dia pegang satu ajaran. Islam. Ketemu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaikum yang menikum tatakun dengan sahru Ramadan alaji unjilal fi al quran hudalinas linas wa bayinat minah huda wal furqan. Oh, di situ ketemu ada. Gitu Karolin sebenarnya. Baik, Pak. Masya Allah. Uh, mohon maaf apabila kali ini saya banyak tercengang dan mungkin juga banyak kalimat-kalimat lompat yang tidak ada artinya, mohon maaf. Pak juga mohon maaf apabila juga ada kekurangan dalam uh, interview kali ini. Terima kasih. Masya Allah banyak sekali ilmu yang saya serap, pengetahuan dan fakta-fakta yang kami serap, terutama dengan tim Gerakan dakwah hari ini. Ada uh, Kak Upi, ada Bang uh, dan dan... Ya, itu <laughs> nanti saya kasih tahu setelah saya berkenalan. Mohon maaf, belum berkenalan. Terima kasih banyak sekali lagi, Bapak Ihsanuddin Nursi, atas waktunya, atas ilmunya, atas fakta Maafkan pakatanya. kalau ada kata-kata yang sama, -sama. Kurang mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini kita bisa membukukan Al-Quran ke dalam diri kita. Hmm. Saya ulang, membukukan Al-Quran ke dalam diri kita. Hmm. Karena memang perintahnya adalah membukukan Al-Quran. Hmm. Seperti yang disebutkan Bapak Ihsanuddin Nursi bahwa kita, umat Islam, saat ini menjadi perhatian penting bagi uh, masyarakat, kalangan, dunia. masyarakat dunia. Jadi, jangan berkecil hati. Kita harus berbesar hati tadi. Uh, kita memiliki strategi uh, kuat dengan sholat berjamaah, kemudian uh, banyak uh, apa ajaran-ajaran tauhid yang insya Allah akan merekatkan kita dan Amin. kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah Amin. tetap Amin. yakin. Saya kawan mohon undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.